Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Teknisi Majapahit. Apa kabar sobat-sobat semua dimanapun kalian berada? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini melanjutkan video yang kemarin ya, dengan kasus handphone jebur di kolam ikan. Nah, ini kemarin yang saya cek ada dua kasus ya. Yang pertama, di video pertama sudah saya selesaikan di masalah WiFi tidak bisa diaktifkan atau WiFi tidak berfungsi ya. Dan untuk kali ini yang kedua, saya akan mengerjakan dengan kasus yang sinyal hilang ya. Oke, di depan Anda sudah bisa kalian lihat. Di sini saya langsung saja lepas IC WTR ya. Kalau nggak salah kodenya 2965 WTR 2965. Oke, kita lepas. Untuk setelan blowernya di masing-masing kebiasaan ya. Yang penting feeling Anda pas, dan ketika melepasnya juga timingnya juga pas. Oke, sekarang sudah terlepas IC WTR-nya ya. Nah, itu. Ya. Untuk proses berikutnya kita bersihkan timah-timah di pin board ya. Kasih flux, terus kita solder ratakan. Ratakan atau rapikan ya. Ya. Ini hati-hati ya sob ya, jangan sampai kakinya rontok ya sob ya. Kalau timahnya keras kita bantu menggunakan timah kita sendiri ya. Memang biasanya seperti itu sob. Untuk timah yang bawaan dari pabrik itu biasanya sangat keras, makanya itu kita pancing atau kita bantu dengan timah yang kita punya. Lanjut kita sedot menggunakan atau bersihkan menggunakan soldering wick ya. Ini fungsinya untuk menghisap timah. Menghisap timah atau membersihkan ya. Nah, jadi timahnya itu langsung keserap di solder wicknya. Ya, lakukan pelan-pelan sampai benar-benar rata dan bersih ya, sob ya.
Untuk prosesnya pembersihan seperti ini, sebenarnya tidak perlu pakai solder wick juga enggak masalah sih. Langsung kita rapikan dengan solder timahnya, udah enggak apa-apa, kita langsung pasang. Yang penting pemasangannya jangan sampai mereset ya. Nah, di sini saya mencegah agar bisa presisi, makanya saya rapikan untuk kaki pin kaki timah yang ada di bot, biar saat pemasangan jadi lebih mudah ya sob ya. Dikhawatirkan kalau pemasangan preset ataupun apa, nanti bisa terjadi konslet ya, malah berdampak ke komponen lainnya, bisa terjadi rusak. Kita bersihkan menggunakan cairan thinner ya. Nah, itu hasilnya. Oke, sekarang kita lanjut pemasangan ya sob ya. Saya sudah siapkan maksud saya IC baru ya sob ya. Saya belikan 2 biji. Ini buat jaga-jaga, kalau satu nggak fungsi bisa memakai satunya lagi. Soalnya terkadang beli baru belum tentu bisa berfungsi ya sob ya. Makanya saya belikan 2 untuk jaga-jaga biasanya. Ya, lanjut kita pasang, kita posisikan sesuai dengan kaki pinnya ya sob ya. Atau bisa dilihat di atas IC ada tanda titik itu. Itu menandakan titik apa ya? Titik menunjukkan bahwa ini adalah posisi yang awal. Maksudnya dari hitungan A1, A2, A3 dan seterusnya seperti itu. Berhubung ini kakinya ada polanya, jadi enggak perlu saya lihat titik pin IC-nya, tapi saya lihat di kaki IC-nya. Nah, sekarang sudah terpasang dan itu hasilnya cakep ya sob ya. Ah, ini butuh telaten sob. Ya, sekarang kita coba nyalakan apakah bekerja dengan baik. Oh, baterainya habis sob. Kita bantu dengan cas ya. Oke, udah nyala. Ya, sekarang lanjut kita cek apakah sinyalnya sudah muncul ya. Lemot sob HP ini. Dan alhamdulillah ya sob ya, sinyal alhamdulillah keluar sob. Nah, itu terlihat. Jadi kesimpulannya di sini, kenapa saya langsung ke IC WTR ketika sinyal silang ya atau hilang.
itu karena fungsi dari WTR itu dia sebagai pengontrol ya, pengontrol ataupun apa ya, dia pengontrol sinyal 2G, 3G sama 4G, 4G. Jadi kalau semuanya tidak ada sinyal, indikasi saya langsung ke WTR ya sob ya. Tapi jika hanya muncul katakanlah sinyal 2G saja, mentok di 2G, itu bisa jadi kemungkinan ICPA ya sob ya. ICPA nya biasanya ada dua sob, yang satu untuk PA 2G, yang satunya untuk 3G dan 4G. Dan di situ indikasinya pasti yang pertama adalah PA di bagian 3G atau 4G. Oke, setelah itu kita coba nyalakan ataupun aktifkan datanya untuk pengecekan lebih dalam ya. Maksud saya lebih jauh seperti koneksinya, internetnya dan lain-lain. Untuk memastikan bahwasannya IC ini benar-benar sudah fix, tidak rusak, dan pemasangan sudah benar dan kondisi IC-nya juga fresh. Ya, sekarang kita coba setel anu ya, YouTube ya. Dan saya biarkan selama beberapa menit ya, sob ya. Apakah ada masalah lagi atau tidak? Kalau aman berarti ya kita bisa tulis nota, sob. Ya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar ya sob ya. Untuk sinyalnya aman ya sob ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa klik like, comment, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian agar mereka tahu apa yang kalian tahu juga. Sampai ketemu di video-video berikutnya dan salam teknisi Majapahit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.